gue Charlie dan teman gue Bravo. Jadi kita di sini tuh mau ngomongin soal sarana dan prasarana yang ada di kampus kita di Unis Toko. Di lab terpadunya yang ada di Swadharma, sarana dan prasarana itu ada banyak. Jadi kita akan tahu kalian apa aja sih sarana prasarana yang ada di lab terpadu Unis Toko yang Swadharma itu. Penasaran kan? Jika pengen tahu, stay tune. Awesome. Di sana ada apa aja? Di kampus kita. Jadi di kampus kita itu ada prasarana yang menunjang aktivitas mahasiswa sendiri. Yang pertama itu kita punya, ya ada pusapa pastinya kan, untuk sekolah juga kan. Yeah. Di situ juga ada lapangan basket. Terus ada taman. Ada taman juga ya. Taman buat di situ buat nyari inspirasi sambil diskusi. Itu taman berpikir lah bisa dikatakan seperti itu. Terus parkiran motor ada, parkiran mobil juga ada. Untuk prasarana di bagian luarnya. Terus di dalamnya ada apa aja sih? Ini kalau masuk pintu masuk labnya nih, masuk pintunya ke kanan itu ada dua vending machine. Namanya Blue Mart, itu lu kalau udah nggak usah jauh-jauh ke warung, lu bisa beli minuman di situ. Lu bisa bayar pakai e-money, bisa bayar pakai e-money, pakai uang cash bisa, pakai e-money bisa. Tuh, itu udah digital banget itu untuk jajan, beli minuman, beli susu. Ada nya juga bahkan dia, dan bahkan ada diskonnya setiap hari ganti-ganti. Itu dia ada berapa lantai aja? Itu ada 4 lantai, dan lantai pertama itu diisi sama ya ada buat ruangan TV juga, terus ada buat fotografi. Untuk praktek biasanya di situ ada lab komputer kan, lab komputer yang buat desain, buat editing gambar atau bikin logo. Di lantai berapa tuh kira-kira? Di lantai 3 lah kalau ya. Desainnya keren banget sih, dan di setiap lantainya itu berasek ya kan? Berasek. Untuk keamanan juga ada hidran juga. Di setiap lantai itu ada hidran, berarti 4 lantai lah. 4 lantai itu hidrannya ada tuh. Jadi suatu kebakaran, ada alat-alat di sana ya. Alat pemadamnya juga ada. Pokoknya benar-benar diperhatikan lah untuk keamanan, terutama antisipasi kebakaran kayak gitu. Bagus gitu. Lengkap banget ya, lengkap, dari fasilitas lengkap. Radionya ada ya kan, terus habis itu stasiun TV-nya juga ada, kita punya sendiri. Ruang lab-nya juga ada. Untuk kebutuhan spiritual di sana ada musolanya, ada ruang sholat. Oh iya, buat ini toiletnya tuh, WC-nya tuh bersih. Itu gue dengar juga katanya itu di bersihin secara berkala, benar-benar diperhatiin. Kayak mall ya. Mendingan ke kampus gue aja deh belanjanya. Ada XX1, ada CGV. Itu pokoknya banyak deh. Itu tuh bisa ada itu mah. Kita enggak usah pulang kampus dan kampus aja stay di lab itu tuh. Enak ya kan? Gila, itu kampus sudah kayak fasilitas full. Jadi buat lu juga yang pengen masuk mungkin langsung aja ke Mustopo daftar ya. Daftar pendaftaran 2020 nanti itu masuk deh ini. Pertama kalian yang punya basic multimedia apalagi mau memperdalam fotografi, videografi, ya, graphic design, Mustopo labnya itu benar-benar mendukung banget buat kalian. Ya, jadi kayak begitu guys, penjelasan sarana dan prasarana yang ada di kampus kita. Pokoknya udah lengkap deh buat kalian yang suka banget ya sama multimedia, karena itu menunjang fasilitas kalian semua dan mendukung kreativitas juga ya. Oke, luar people. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terus.